Berbeza pula dengan penyampai radio Suraya Burhan dengan teman sehatinya. Dia mengenali Izzat sejak dari bangku sekolah lagi. Daripada Form 1. So, okay, kalau kira-kira rasanya dekat 18 tahun kot dah kawan. Kita orang start kenal masa Form 1. And then sampai sekarang. Cik pula, ini kawan universiti. Dari saya dekat UiTM sampai sekarang. Kita orang sama course, mass comm, tapi kita orang lain kelas. So, dua kawan yang berbeza tapi we still hang out together lah. Walaupun sibuk dengan tugasan harian, mereka tetap mencari masa untuk bersama. Nama pun perempuan, jadi kita suka pergi shopping, tengok wayang and sometimes pergi main bowling. And then kita main juga aktiviti riadah lah sebab kadang-kadang boring kan kalau kita pergi shopping komplek je, asyik menghabiskan duit je, apa kata kita mengeluarkan peluh. So kadang-kadang kita pilih aktiviti riadah such as pinball or sometimes kita akan pergi macam wall climbing ke. Tapi tu tak selalu lah, kadang-kadang je kalau kita rasa nak something different. Setiap masa bersama dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. So, bila kita hangout together tu, okay, apa yang terbaru, gosip terbaru, benda-benda kawan-kawan punya gosip lah. Kadang-kadang macam-macam, kadang-kadang macam kalau nak pergi somewhere, tak tahu nak pakai baju apa, nak kaji apa. Even cerita-cerita yang macam tu. Apa-apa saja. Most of the time is girls talk lah. Berbeza pendapat sering menjadi punca perselisihan. Namun, tolak ansur dan memahami antara satu sama lain kunci utama untuk kekal bersama. Mana boleh tak gaduh kan? Daripada Form 1 sampai sekarang, dah berapa belas tahun dah kenal. Memang ada tapi benda-benda macam tu macam kita talk sama-sama. So benda-benda boleh settle lah. Kecil hati kan? Tak tahu sebab kita dah kawan dah lama. So rasa macam kita dah tahu kot. Kecil hati tak ada sebab kadang-kadang kita faham kan. Sometimes kalau kita tak jumpa, kita call. So macam, aku sibuk lah nanti aku call balik. So istilah kecil hati tak ada. Gaduh, kalau macam gaduh besar-besar tu tak ada. Sebab kita orang memang jenis macam kasar jugalah. Tapi tak ada isu besar. Memelihara perhubungan sebaik mungkin menjadi tanggungjawab bagi mereka yang memiliki sahabat baik. They are there till now. So saya rasa kesusahan saya memang bersama dengan diorang. Tak kisahlah kesusahan dari segi emosi dan perasaan, dari segi kewangan, dari segi apa-apa pun, diorang tetap ada. Kawan lah yang kita boleh minta tolong bila-bila masa kalau susah senang sama-sama. Kita dah kawan dengan Cik almost 9 to 10 years, dengan Izzat almost 20 years. So nak sampai bila-bila? Kalau orang kata kalau kita ada hubungan cinta kita nak sampai ke akhir hayat, begitu juga dengan kawan. Saya rasa kawan lebih bersama kita di mana-mana pun, kesusahan dan kesenangan. So of course saya nak persahabatan ni sampai ke hujung nyawa, harap berkekalan lah. Because even daripada sekolah pun sampai sekarang pun, alhamdulillah kita orang sampai sekarang still contact, still kawan, jumpa. Memang Izzat sayang sangat lah with this relationship. Hopefully kita orang akan jadi kawan lah sampai bila-bila. Benar kata pepatah, berkasih biar satu, berkawan biar seribu.